Halo sahabat Barata, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat, masih semangat, masih fokus, dan tetap menjadi pribadi yang menyenangkan tentunya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Angga Mardiansyah dalam Jendela Inspirasi. Baiklah, kali ini saya akan berbagi inspirasi mengenai kehidupan. Hidup terdiri dari 10% apa yang terjadi padamu dan 90% bagaimana kau meresponnya. Demikian kutipan bijak dari Lao Tzu. Sobat Barata, Louis Leo Holtz adalah mantan pemain, pelatih, dan analis sepak bola Amerika. Beliau menjabat sebagai pelatih kepala sepak bola di The College of William and Mary, Universitas Negeri North Carolina, New York. Sobatku, orang-orang sukses tak mendapatkan kesuksesannya begitu saja. Jangan mengira hanya kita yang pernah mengalami masa-masa sulit, sedangkan hidup mereka sudah mulus sejak awal. Tak jarang, mereka menghadapi masalah yang sama atau bahkan lebih buruk dari kita. Mungkin cara merespon mereka lah yang berbeda, yaitu untuk tidak mengeluh dan menyerah, melainkan terus berjalan maju. Sobatku, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali kita melakukan kesalahan-kesalahan. Ini merupakan hal yang sangat wajar terjadi, karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Akan tetapi, sangat tidak baik apabila kesalahan-kesalahan itu berulang-ulang kita lakukan. Untuk itu sobatku, agar kita bisa mengurangi atau meninggalkan kesalahan-kesalahan tersebut membutuhkan yang namanya nasihat. Baik nasihat dari orang tua, guru, teman, maupun dari hati nurani kita sendiri. Sahabat Barata, demikian inspirasi yang dapat saya bagikan kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya agar kami dapat memberikan inspirasi-inspirasi menarik lainnya untuk Anda. Saya Angga Mardiansyah, sampai jumpa dan terima kasih.